diwakili oleh Bapak Dewan Senior dari Tanah Kesuri. Perhatian kami dari banyak panitia, mohon dengan sangat kepada para penonton yang ada di ofisial. Mohon dengan sangat rekan-rekan. Dan wasit sedang mengecek pemain dan memberikan aba-aba kepada kedua kesebelasan. Dan akhirnya kick-off pertama kali tadi dilakukan PP pasir bola. Kumar pada CP, CP lagi. Ada resto, ketanya CP yang ditujuh. Masih dikuasai terpon Pusaka. Masih Pusaka mengejar bola. Pelanggaran. Kami berjalan. Langsung berdepan Pusaka yang ditujuh. Ada nomor 5. Dikuasai pada pemain Apusur. CP, Pusaka di CP. Kumar kepada siapa yang ditujuh. Masih Apusur mengejar 10. Pelanggaran oleh resto. Masih habis gol. Ini ada Andi Ahmad tapi masih mengenai gol dapatnya melalui pada pemain api gol kali. Bukan tendangan. Langsung depan. Sampai dari tunggu. Oke. Nampaknya terperangkat. Oke. Lalu pemain mereka ada api gol siap menyang usah-usah dari pada pemain ini. Langsung ke kota pilihan dia. Selalu melenceng. Kedepan dilakukan juga dengan bola yang di sana dibayang-bayangi oleh Nur. Dibiarkan saja. Mengapa yang dituju? Ah, tidak ada kawan yang membantu di depan yang ini. Apisgar. Kali ini. Cepi ke bola. Apisgar mengutang secara yang lagi di sana. Masih ada bola Apisgar. Terjadi terlebih dahulu pelanggaran dilakukan pemain Apisgar kepada Nur. Ayo. Langsung ke depan, ada yang ditunggu lagi Rian setelah kerjaan bola pertama ini. Sayang dengan sepuluh pada ada PIA. Keluar lepas ke dalam saja kali ini. Pada pemain Pusaka kali ini, masih PI, kuasai bola, PI, Pusaka di PI, masih PI. Dikuasai oleh pemain Apisgor, ada secara CP, benar-benar pemain Apisgor, siapa yang ditunggu. Terjadi pelanggaran pemain. Mohon maaf tenang. Beberapa kali ini dilakukan oleh Andi. Semuanya tujuan anak bapak di sana. Satu berjalan toko. Andi tuju. Langsung berhadap penalti. Berhasil oleh Kiki. Ada pemain api juga masih ada. Dengan kesusahan saya. Berhubungan api juga. Dengan kemampuan api juga. Ada Nur. Langsung sambungan Nur. Bukan salah dari besar kusaka. Satu berjalan pemain api juga. Api juga. Masih api juga. Masih api juga. Masih api juga. Masih api juga. Langsung bola tak kira tidak pernah dituju. Ada pemain Apisgor sana. Satu saja pemain Apisgor. Oke, tapi kalau berapa tahun sudah.
Bola keluar,
ke dalam nampaknya untuk Akisler. Dan masih kotak masuk ke Akisler. Dan pelanggaran untuk Akisler kali ini. Masuk saat ini. Pelanggaran untuk Akisler kali ini yang dilakukan oleh Rio kali ini.
dapat menyambut umpan. Dapat pekal langsung kepada rekannya, langsung ke gawang Wakilnya. Lebih dekat ke puluhan penjaga gawang Mulyadi. Kali ini selamatlah gawang Leper besar kali ini. Mulyadi akan lakukan tendangan gawang kali ini. Siapa yang akan dituju? Langsung Andi, siapa yang dituju? Di sayap kiri Leper besar dua. Langsung ke Mulyadi lagi, masih melihat penakan dia. Kali ini hampir dari kawasan yang baik-baik dari pada pemerintah.
juga di kali ini. Semua berdoa pelan saja. Kali ini mesti ditunggu ada lagi. Berangkat berangkat siapa? Berapa dia dengan Andi? Kali ini. Kali ini kembali lanjut pertandingan berlangsung di pasir bola. Masih kali ini masih di pasir bola. Satu saja. Masih kembali pemain aktif kali ini. Umpan orang pelat. Menaiki tergawat, apakah kali ini bisa masuk? Kita lihat saja senang adanya kali ini. Bakal lagi kembali kali ini. Beberapa kali berdengar kokoin sebelumnya yang kedua. Pelanggaran kali ini untuk Buta. Kali ini untuk Mustafa. Kali ini dia
Kali ini masih keluar. Berbahaya dan lakukan masih aktif berbahaya. Dan nampaknya dari kuasa itu sebenarnya oleh pada poin Mustafa. Kali ini masih kepada pemain Mustafa. Kali ini masih ada Iman di sana. Iman lagi main kepada yang dapat di sana. Masih ada pemain lagi dari ke dalam dan akhirnya